saya mau berangkat buat mancing udang. Saya sudah belajar dari komen dari teman-teman semua. Jadi ini saya bawa ramuan baru. Ini kelapa, kopra, saya bakar tadi. Terus saya campur sama terasi yang sudah saya bakar juga. Terus saya masukin ke dalam batu. Ini ada kain. Jadi rencananya ini akan ditaruh di tempat dimana udang, supaya katanya udangnya bisa ngumpul. Ini adalah resep kedua. Tapi ngomong-ngomong, sekarang itu masih hujan. Ini bisa dengar nggak? Kita tunggu dulu hujannya reda, habis itu kita berangkat. Oke, doakan ya biar kita bisa dapat. Rencananya saya mau mancing di kolong jembatan yang kemarin. Oke, tampan. Oke, saya sudah sampai di lokasi mancing. Sekarang sebenarnya masih hujan, tapi karena saya penasaran, saya mau tetap berusaha untuk mancing udang. Jadi kalau misalkan teman-teman masih ada yang punya saran, komen di bawah sekarang. Karena ini hujan, saya mau langsung ke kolong jembatan ini. Ini tadi kopra sama apa ya, terasi baunya, masya Allah. Saya udah nyampe di kolong jembatan. Ini dia. Sekarang kondisi airnya kayak gini, lagi naik. Ini yang kemarin saya tempati untuk mancing udang. Saya akan nyobain juga. Terus yang kedua saya akan nyobain di situ juga. Kebetulan saya bawa dua pancing karena teman-teman kemarin banyak yang nyaranin kalau mancing udang itu pakai pemberat aja, nggak usah pakai timah. Jadi saya mau pakai dua-duanya lah. Siapa tahu aja beruntung. Sebelum mancing, saya mau nyobain ini. Apa sih namanya? Paku. Ini kelapa campur apa ya? Campur terasi. Saya mau taruh di sini dulu lah. Kita coba di sini dulu. Siapa tahu aja. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, dalam. Dalam ternyata. Di sini aja lah. Antum di sini. Mudah-mudahan udangnya pada ngumpul. Nah, sekarang saya mau langsung nyobain lah mancing. Kita pakai yang ini dulu, yang pakai pemberat. Ini pemberat. Saya mau taruh di tempat yang tadi. Aduh, ngomong-ngomong di sini licin, Pak. Ini kalau kita jatuh ini nggak lucu, Pak. Kayak jadi pelan-pelan aja lah. Bismillah. Waduh, langsung nyangkut di sampah. Belum apa-apa udah, aduh, kan nyangkut kan. Taruh di sini ya, nggak usah jauh-jauh. Oke, bapak di sini ya. Oke, Pak. Terus yang satu saya mau nyobain di situ, karena yang di tempat kemarin itu susah, banyak kayu, bos. Nah, saya mau nyobain di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke, coy, situ aja ya. Aduh, saya pindahin lagi, Pak, di sini. Di sana itu banyak batu, Pak. Ternyata di sini dalam, Pak. Dalam, bos. Ini dari tadi ditarik-tarik, tapi nggak tahu yang narik udang atau ya. Habis, Pak. Ini mulai ditarik dan aduh, lepas.
tolong. Up, aduh. Hah, ini kita kayak orang bego, Pak. Tapi nggak apa-apa lah. Oke. Demi mencari si udang kepala batu. Oke. Oke. Pakai perasaan. Nah, dimakan. Op, aduh, lepas lagi, Pak. Ditarik, Pak. Tarik yang ini. Op. Apa itu? Yailah. Ah, anak ikan. Aduh, kenapa kamu yang makan, John? Saya melaporkan langsung dari kolong jembatan. Saya di sini mancing udah sejam lebih dan nggak dapat udang, malah dapat ini. Ya, ini anak ikan tawes. Cik. Tapi nggak apa-apa lah. Oke, kita rilis. Oke, kasih tahu si udang. Saya tunggu kau di sini. Oke, teman, kita lanjut. Sekarang saya mau mindahin ini. Ini apa sih namanya? Di sana. Aduh. Perjuangan Muamar. Harus kayak gini demi mencari cinta sejati. Malah di sini dalam, Pak. Oke. Aduh. Aduh. Capek. Allahu Akbar. Oke. Bener amat. Makanlah Siki. Ah, capek bos di sini ternyata nggak dapet udang. Saya mau nyobain lah di sana. Saya mau nyobain mancing di sana. Kali aja di sana rezekinya ada di sana bos. Di sini si tampan tak payah. Oke, kita ke sana. Oke, saya sudah sampai di lokasi yang kedua ini, backlight bos. Lokasi yang kedua di sini. Saya mau nyobain mancing lah di sini. Dapat nggak dapat? Pokoknya mancing dulu lah. Pokoknya kalau si tampan nggak dapat ikan, nasib. Ini dapat kah? Ini ini pelan. Udang. Akhir gamar, Pak. Aduh, akhirnya perjuanganku. Coba lihat. Aduh, akhirnya saya dapat udang, Pak. Wah, gede, Pak. Ini, Pak. Aduh. Ini, Pak. Akhirnya, Pak. Tuh kan, Pak. Kalau kita berjuang, Pak, dapat, Pak. Nih. Oke. Mantap, Pak. Oke. Walaupun cuma satu, semangat. Ternyata udangnya selama ini bersembunyi
di bawah jembatan. Kita akan coba terus. Ternyata kau di situ, boy. Makan tuh, boy. Narik. Woi, lepas. Lanjut. Ini makan lagi, Pak. Ini, Pak. Aduh, bingung saya, Pak. Udah berapa kali belum naik-naik, Pak. Ayolah. Tolonglah. Ayolah. Tolonglah. Hop, dapat. Dapat. Oh, tarik. Dan waduh, nyangkut. Akhirnya. Akhirnya saya dapat lagi, Pak. Satu, Pak. Nih. Entar dulu. Ini, Pak. Entar dulu, Pak. Oke. Okay. Ini, Pak. Jangan dicapit, Bos. Ini dia. Nah, saya sudah dapat 2 udang. Wih, senangnya si Amar. Akhirnya si Amar, Bos. Ah, perjuangannya nggak sia-sia. Makasih banyak sarannya untuk saya mau dicapit. Ini dia. Oke, saya masukin di sini. Kau gabung sama kau teman. Oke? Lanjut. Oke. Sekarang sudah mau maghrib. Saya mau pulang bawa udang ini, taruh ke empang yang kecil. Kali aja bisa hidup di sana. Oke, kalau gitu. Vlogger. Balik. Ada vlogger Mas Pul juga. Dia udah dapat 1. Oke, kalau gitu kita ketemu di studio. Saya udah nyampe di studio. Sekarang kita coba taruh udangnya di sini di empang. Saya tadi udang yang satu dikasih sama vlogger Mas Pul. Jadi kita dapat 3 udang. Mana dia? Bos. Nih yang satu, wih gede, Bos. Nah, masuk. Yang satunya. Gimana, Pak? Masuklah. Yang satunya lagi. Oke. Bos. Gimana, Bos? Bos. Ayolah. Oke, masuk. Oke, kalau gitu sekarang sudah maghrib, kita mau mandi, sholat. Kita ketemu di video saya, hampir jatuh, selanjutnya.